Want to speak real Indonesian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at IndonesianPod101.com. You are at a train station reading a leaflet that you found at the train station. The leaflet is advertising a new shopping center that just opened. How do you get to the new shopping center? How do you get to the new shopping center? The leaflet says that you can use platform 4 or platform 2 on Sunday to get to the new shopping center. Peron 4 atau peron 2 pada hari Minggu. At a lost and found office at a train station where you're hoping to retrieve a wallet that you've lost the staff member presents you with a form to fill out what information do you need to fill out to complete the form What information do you need to fill out to complete the form? The form states that you need to fill out your name, address, phone number, and a description of your lost property. Nama, alamat, nomor telepon, keterangan harta benda. On a platform at a train station where you've been waiting for your train. It appears to be running late. Suddenly, a message appears on the display. What does the message on the display mean? What does the message on the display mean? The display reads, "The service on this line has been cancelled due to an accident on the train tracks. Apologies for this inconvenience." Pelayanan pada jalur ini telah dibatalkan karena sebuah kecelakaan di rel kereta api. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. You're reading an event guide and are going to see an upcoming art event. What does the guide say about bringing food to the event? What does the guide say about bringing food to the event? The description reads that if you bring your own food or drinks, they will be confiscated. Makanan dan minuman dari luar akan disita. With your receipt, you also received a coupon. Where do you have to present the coupon? Where do you have to present the coupon? It says Present this coupon at the counter at the time of purchase to receive a 20% discount valid on all items. Tunjukkan kupon ini di konter saat berbelanja untuk mendapatkan diskon 20%. Berlaku untuk semua barang. You're at the clothing store and want to try on a few shirts. How many items are allowed in the fitting room? How many items are allowed in the fitting room? The notice says that a maximum of three items per customer are permitted inside the fitting room. Maximal tiga produk per pelanggan Diperbolehkan di dalam kamar pas. You've just arrived at your destination and you're attempting to exit the train station. Unfortunately, the exit you usually take is blocked by some ongoing renovations. A signboard is posted informing you of another route. How should you proceed? How should you proceed? The sign tells you, please walk back, take the escalators up to the second floor, turn right and exit through the east exit. Mohon jalan balik, naik eskalator ke lantai dua, dan belok kanan. Lalu lewat pintu timur. After paying for your shirt, you notice the return policy is printed on the receipt. What items are excluded from the return policy? What items are excluded from the return policy? The sentence means Please note that this policy does not apply to discounted items. Discounted items are non returnable. Harap diperhatikan bahwa ketentuan ini tidak berlaku untuk barang diskon. Barang diskon tidak dapat dikembalikan. You are at a train station where you're trying to reserve a seat on an express train using a ticket machine. A special notice is posted on the machine. Which option should you use to reserve a seat on the express train? Which option should you use to reserve a seat on the express train? The notice says that you should go to the counter if you would like to reserve a seat on an express train. Mohon datang ke loket jika Anda ingin memesan tempat duduk pada kereta ekspres. Are planning to buy an instant meal. How much water do you add, and what do you do once it's added? How much water do you add and what do you do once it's added? you add 100 ccs of boiling water wait 3 to 5 minutes then stir the contents tambahkan air mendidih 100 cc tunggu 3 sampai 5 menit kemudian aduk Seorang laki-laki dan perempuan sedang membicarakan tentang desain kartu nama perusahaan. Desain mana yang mereka pilih? Kami memiliki beberapa desain baru untuk kartu bisnis perusahaan. Menurut kamu, yang mana yang terbaik? Coba saya lihat. Menurut saya, nama perusahaan harus lebih besar. Oke. Berarti salah satu dari ini benar. Saya suka ini semua karena nama perusahaannya besar di atas. Salah satu dari ini memiliki ruang untuk foto. Bagaimana pendapat kamu? Hmm, saya rasa itu membuat teks terlalu kecil. Iya, teksnya sedikit susah dibaca dengan adanya foto. Oke. Okay. Jadi, mari kita putuskan dengan yang satu lagi. Desain mana yang mereka pilih? Seorang laki-laki dan perempuan sedang membicarakan tentang desain kartu nama perusahaan. Desain mana yang mereka pilih? Kami memiliki beberapa desain baru untuk kartu bisnis perusahaan. Menurut kamu, yang mana yang terbaik? Coba saya lihat. Menurut saya, nama perusahaan harus lebih besar. Oke, berarti salah satu dari ini. Benar. Saya suka ini semua karena nama perusahaannya besar di atas. Salah satu dari ini memiliki ruang untuk foto. Bagaimana pendapat kamu? Hmm, saya rasa itu membuat teks terlalu kecil. Iya, teksnya sedikit susah dibaca dengan adanya foto. Oke, jadi mari kita putuskan dengan yang satu lagi. Seorang pria sedang berbicara dengan seorang wanita tentang jadwal perjalanannya. Kapan dia akan kembali pulang? Kamu akan mengadakan perjalanan minggu depan, kan? Iya, aku akan pergi ke Hong Kong pada hari Selasa. Aku akan tinggal selama dua malam, lalu kamu akan menuju ke Taipei. Iya, aku akan menuju ke Taipei pada hari Kamis, dan tinggal di sana semalam. Kemudian, aku akan kembali pulang. Jadi, kamu bisa bergabung dalam rapat pada hari Sabtu, kan? Iya, aku bisa. Kapan dia akan kembali pulang? Seorang pria sedang berbicara dengan seorang wanita tentang jadwal perjalanannya. Kapan dia akan kembali pulang? Kamu akan mengadakan perjalanan minggu depan, kan? Iya, aku akan pergi ke Hong Kong pada hari Selasa. Aku akan tinggal selama dua malam, lalu kamu akan menuju ke Taipei. Iya, aku akan menuju ke Taipei pada hari Kamis, dan tinggal di sana semalam. Kemudian, aku akan kembali pulang. Jadi, kamu bisa bergabung dalam rapat pada hari Sabtu kan? Iya, aku bisa. Seorang pria sedang memilih tempat duduk untuk penerbangannya. Di mana tempat duduknya? Apakah Anda memiliki kursi yang tersedia untuk penerbangan besok malam? Mohon tunggu sebentar. Apakah untuk kelas ekonomi? Iya, terima kasih sudah menunggu. Iya, kami masih memiliki beberapa kursi. Oh, bagus! Saya ingin tempat duduk dekat lorong. Maaf, tapi semua tempat duduk dekat lorong sudah penuh. Saya mengerti, tapi saya tidak mau duduk di tengah-tengah. Jadi, apakah Anda ingin mengambil tempat duduk dekat jendela? Iya, boleh. Di mana tempat duduknya? Seorang pria sedang memilih tempat duduk untuk penerbangannya. Di mana tempat duduknya? Apakah Anda memiliki kursi yang tersedia untuk penerbangan besok malam? Mohon tunggu sebentar. Apakah untuk kelas ekonomi? Iya. Terima kasih sudah menunggu. Iya, kami masih memiliki beberapa kursi. Oh, bagus! Saya ingin tempat duduk dekat lorong. Maaf, tapi semua tempat duduk dekat lorong sudah penuh. Saya mengerti, tapi saya tidak mau duduk di tengah-tengah. Jadi, apakah Anda ingin mengambil tempat duduk dekat jendela? Iya, boleh. Seorang pelajar laki-laki dan wanita sedang melihat-lihat iklan lowongan pekerjaan. Pekerjaan mana yang akan dilamar oleh pelajar wanita? Eh, bagaimana pendapat kamu tentang pekerjaan ini? Gaji per jamnya lumayan tinggi. Tentu gajinya kelihatan bagus. Tapi apa kamu benar-benar bisa berkeliling mengantarkan surat kabar? Tentu saja. Aku kan pintar naik sepeda. Tapi aku khawatir kalau aku tidak bisa bangun pagi. Bagaimana dengan yang ini? Gajinya tidak setinggi yang itu, tapi kamu bisa bekerja 2 sampai 3 hari dalam seminggu dan masuknya siang. Oh, yang ini. Kasir supermarket ya. Sepertinya bagus untuk bekerja seusai sekolah. Yang ini untuk kedai kopi, sepertinya lumayan bagus juga. Oh iya, aku suka sekali tempat itu dan terletak dalam perjalanan ke sekolah. Lumayan, kan? Hmm, aku harus lamar yang mana ya? Kamu sedang memutuskan di antara yang mana? Kedai kopi atau mengantarkan surat kabar? Iya, gaji untuk mengantarkan surat kabar sangat bagus. Oke. Aku sudah putuskan, sepertinya aku harus mulai bangun pagi-pagi. Pekerjaan mana yang akan dilamar oleh pelajar wanita? Seorang pelajar laki-laki dan wanita sedang melihat-lihat iklan lowongan pekerjaan. Pekerjaan mana yang akan dilamar oleh pelajar wanita? Eh, bagaimana pendapat kamu tentang pekerjaan ini? Gaji per jamnya lumayan tinggi. Tentu gajinya kelihatan bagus, tapi apa kamu benar-benar bisa berkeliling mengantarkan surat kabar? Tentu saja, aku kan pintar naik sepeda, tapi aku khawatir kalau aku tidak bisa bangun pagi. Bagaimana dengan yang ini? Gajinya tidak setinggi yang itu, tapi... Kamu bisa bekerja 2 sampai 3 hari dalam seminggu dan masuknya siang. Oh, yang ini. Kasir supermarket ya. Sepertinya bagus untuk bekerja seusai sekolah. Yang ini untuk kedai kopi, sepertinya lumayan bagus juga. Oh, iya. Aku suka sekali tempat itu dan terletak dalam perjalanan ke sekolah. Lumayan kan? Hmm, aku harus lamar yang mana ya? Kamu sedang memutuskan di antara yang mana? Kedai kopi atau mengantarkan surat kabar? Iya, gaji untuk mengantarkan surat kabar sangat bagus. Oke, aku sudah putuskan. Sepertinya aku harus mulai bangun pagi-pagi. Want to speak real Indonesian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at indonesianpod101.com. Seorang presiden perusahaan dan sekretarisnya sedang berbicara di telepon. Dokumen yang mana yang akan diantarkan sekretaris itu ke bagian penjualan? Halo, boleh saya minta bantuan? Kamu ada dokumen di atas meja saya, dan saya butuh kamu untuk mengantarkannya ke bagian penjualan. Tentu saja, dokumen yang mana? Saya rasa yang berada di amplop biru amplop yang biru. Ya, ada dua amplop biru di meja Bapak. Oh iya benar. Ada segel merah di bagian kanan di atas amplop. Yang segelnya hijau adalah dokumen yang kita bagi-bagikan saat pengarahan rekrutmen. Yang segelnya merah ya? Oke, saya mengerti. Bagus sekali. Jadi, tolong antarkan itu ke bagian penjualan jam 1 siang dan pastikan sampaikan itu ke manajernya langsung. Kamu sudah kenal dia, kan? Iya, saya sudah pernah bertemu dan berbicara dengan dia beberapa kali. Bagus, oh! Dan bisakah kamu antarkan amplop yang satu lagi ke bagian SDM? Baik, Pak, dokumen yang mana yang akan diantarkan sekretaris itu ke bagian penjualan? Seorang presiden perusahaan dan sekretarisnya sedang berbicara di telepon. Dokumen yang mana yang akan diantarkan sekretaris itu ke bagian penjualan? Halo, boleh saya minta bantuan? Kamu ada dokumen di atas meja saya, dan saya butuh kamu untuk mengantarkannya ke bagian penjualan. Tentu saja, dokumen yang mana? Saya rasa yang berada di amplop biru, amplop yang biru. Ya, ada dua amplop biru di meja Bapak. Oh, iya benar. Ada segel merah di bagian kanan di atas amplop. Yang segelnya hijau adalah dokumen yang kita bagi-bagikan saat pengarahan rekrutmen. Yang segelnya merah ya. Oke, saya mengerti. Bagus sekali. Jadi, tolong antarkan itu ke bagian penjualan jam 1 siang. Dan pastikan sampaikan itu ke manajernya langsung. Kamu sudah kenal dia, kan? Iya, saya sudah pernah bertemu dan berbicara dengan dia beberapa kali. Bagus, oh! Dan bisakah kamu antarkan amplop yang satu lagi ke bagian SDM? Baik, Pak. Seorang wanita sedang memberikan laporan tentang penjualan tas-tas. Tas yang manakah yang paling laris? Berikut ini adalah laporan tentang tas-tas wanita yang baru saja kita luncurkan pada bulan lalu. Pertama-tama, berkaitan dengan warna hitam merupakan nomor satu dalam penjualan dan diikuti dengan putih dan biru langit. Kuning tidak terlalu laris. Kuning tidak laris, ya. Bagaimana dengan bentuknya? Tas-tas yang berukuran lebih besar terjual lebih banyak dibandingkan yang berukuran lebih kecil. Tas yang bisa memuat buku tulis berukuran A4 atau majalah adalah yang paling populer. Baiklah, mengenai pegangannya, kulit lebih populer dibandingkan rantai. Oh begitu, sepertinya tas yang bisa dipakai dengan pakaian resmi lebih laris. Itu benar. Jadi, menurut saya, kita harus menggunakan warna yang lebih kalem, seperti krem atau coklat, untuk koleksi baru kita. Baiklah, mari kita pakai warna krem untuk warna baru yang selanjutnya. Kamu boleh menghentikan produksi tas-tas kuning. Baiklah, tas yang manakah yang paling laris? Seorang wanita sedang memberikan laporan tentang penjualan tas-tas. Tas yang manakah yang paling laris? Berikut ini adalah laporan tentang tas-tas wanita yang baru saja kita luncurkan pada bulan lalu. Pertama-tama, berkaitan dengan warna, hitam merupakan nomor satu dalam penjualan dan diikuti dengan putih dan biru langit. Kuning tidak terlalu laris. Kuning tidak laris, ya? Bagaimana dengan bentuknya? Tas-tas yang berukuran lebih besar terjual lebih banyak dibandingkan yang berukuran lebih kecil. Tas yang bisa memuat buku tulis berukuran A4 atau majalah adalah yang paling populer. Baiklah, mengenai pegangannya, kulit lebih populer dibandingkan rantai. Oh begitu. Sepertinya tas yang bisa dipakai dengan pakaian resmi lebih laris. Itu benar, jadi menurut saya kita harus menggunakan warna yang lebih kalem, seperti krem atau coklat, untuk koleksi baru kita. Baiklah, mari kita pakai warna krem untuk warna baru yang selanjutnya. Kamu boleh menghentikan produksi tas-tas kuning. Baiklah. Seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang berbicara sambil melihat jadwal pelajaran mereka. Pilihlah jadwal murid laki-laki itu di hari pertemuan mereka. Kita harus mengadakan pertemuan mengenai presentasi kelompok kita. Benar, kapan kamu ada waktu senggang? Saya masuk sekolah hari Senin. Rabu, dan Kamis. Mungkin hari Rabu atau Kamis bisa, karena saya di sini hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadinya bagaimana dengan Kamis sore? Pada hari Kamis, saya ada kelas sampai jam pelajaran ketiga. Saya bisa setelah kelas ekonomi di jam pelajaran ketiga sih, tapi saya harus bekerja paruh waktu dari jam lima. Jadi, saya punya waktu satu jam saja. Hmm, sepertinya satu jam tidak cukup. Bagaimana dengan hari Rabu? Selain untuk kelas sejarah zaman modern pada jam pelajaran kedua dan hukum internasional pada jam pelajaran keempat, saya bebas. Oh begitu, saya ada kelas sejarah Asia di jam pelajaran ketiga, dan setelah itu saya harus bekerja paruh waktu di sore hari. Bagaimana bila kita mengadakan pertemuan pagi-pagi dan bicara sampai sebelum jam pelajaran kedua dimulai? Ya, saya susah bangun pagi. Kenapa kita tidak bertemu pada hari Kamis saja? Saya akan jadwal ulang pekerjaan paruh waktu saya untuk hari lain. Oke, mohon datang ke kantin waktu kelas kamu selesai. Pilihlah jadwal murid laki-laki itu di hari pertemuan mereka. Seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang berbicara sambil melihat jadwal pelajaran mereka. Pilihlah jadwal murid laki-laki itu di hari pertemuan mereka. Kita harus mengadakan pertemuan mengenai presentasi kelompok kita. Benar, kapan kamu ada waktu senggang? Saya masuk sekolah hari Senin, Rabu, dan Kamis. Mungkin hari Rabu atau Kamis bisa, karena saya di sini hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadinya bagaimana dengan Kamis sore? Pada hari Kamis, saya ada kelas sampai jam pelajaran ketiga. Saya bisa setelah kelas ekonomi di jam pelajaran ketiga, sih, tapi saya harus bekerja paruh waktu dari jam lima. Jadi, saya punya waktu satu jam saja. Hmm, sepertinya satu jam tidak cukup. Bagaimana dengan hari Rabu? Selain untuk kelas sejarah zaman modern pada jam pelajaran kedua dan hukum internasional pada jam pelajaran keempat, saya bebas. Oh begitu, saya ada kelas sejarah Asia di jam pelajaran ketiga, dan setelah itu saya harus bekerja paruh waktu di sore hari. Bagaimana bila kita mengadakan pertemuan pagi-pagi dan bicara sampai sebelum jam pelajaran kedua dimulai? Ya, saya susah bangun pagi. Kenapa kita tidak bertemu pada hari Kamis saja? Saya akan jadwal ulang pekerjaan paruh waktu saya untuk hari lain. Okay. Mohon datang ke kantin waktu kelas kamu selesai. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.